Finish dari Common Habits. Buat teman-teman yang udah selalu nonton video gue dan udah subscribe di channel ini, gue mau bilang thank you banget buat semuanya. Dan buat yang baru join, di sini gue sering bikin video YouTube tentang fashion, tentang sneakers, jalan-jalan, traveling, shopping. Ya pokoknya semua yang berhubungan dengan lifestyle itu gue sering bikin videonya di channel ini. Nah kali ini gue lagi on the way ke PIM. Ini gue emang sering banget ke PIM di video-video gue. Dan kali ini gue pengen coba shopping di salah satu toko. Jadi gue pengen beli outfit nih dari atas sampai bawah, tapi kecuali sepatunya. Kali ini gue gak mau beli di H&M karena udah sering banget. Kali ini gue pengen full outfitnya tuh dari Pull&Bear. Dan mungkin seperti yang teman-teman udah tahu juga, kalau gue juga udah lumayan beberapa kali beli di Pull&Bear, tapi belum pernah beli full outfit. Nah kali ini gue pengen nyoba beli full outfit, jadi dari atasan, bawahan, sama kalau bisa mungkin dapat jaket juga atau kemeja, nanti kita lihat aja. Dan setahu gue emang di akhir tahun ini lagi banyak yang sale. Nah jadi kita lihat aja ada apa aja yang sale. Dan gue ada budgetnya nih juga di bawah 1 juta. Jadi teman-teman tungguin aja, gue bisa dapat apa aja di sana. Dan kali ini istri gue yang nyetir. Nah jadi gue kali ini disetirin ke PIM. Jadi kalian tunggu aja pas kita sampai di sana. Kita baru nyampe nih sekarang di PIM. Baru habis parkir nih, mallnya rame banget. Dan langsung aja deh gue ke Pull&Bear karena tadi udah makan juga. Jadi langsung aja ya. Oke guys, bener seperti yang gue bilang tadi, emang ternyata mallnya rame banget. Dan langsung aja gue ke Pull&Bear-nya. Dan emang ternyata bener, di sini semuanya lagi sale up to 50%. Nah di sini ada dari tangan panjang, kaos, hoodie, jaket, flanel, jeans, chino, itu semuanya lagi pada di diskon. Dan lo bisa lihat di sini juga Pull&Bear-nya juga lagi rame. Dan ini ada jaket jeans yang keren nih, ada lehernya kayak sherpa gitu. Ini mungkin buat lebih buat keluar negeri kali ya, karena ini tebel banget jaketnya. Dan juga ada banyak jaket-jaket lainnya nih di tembok belakang, ada bomber, ada jaket yang ada hoodie-nya, semuanya, kaos-kaos juga ada di belakang. Dan untuk pilihan kemejanya juga banyak banget di sini. Itu harganya udah pada diskon semua. Nah, di sini juga ada beberapa warna hoodie polos nih yang keren juga, cuman ini barang-barangnya masih baru. Jadi harganya full price dan ini hoodie-nya satunya 369.000 kalau nggak salah. Nah, ini juga ada nih buat penggemar Star Wars, ada hoodie Darth Vader. Ini tapi nggak diskon, harganya 600.000, jadi masih lumayan mahal, jadi gue skip dulu. Dan buat yang lagi nyari sweater, ini juga banyak di sini pilihannya dan harganya juga pada lagi diskon. Nah, di sini juga ada joggernya, juga ada beberapa di sini modelnya, harganya 399.000-an. Dan juga banyak jaket-jaket lain di sini nih yang lagi pada di diskon juga. Nah, ini saking ramenya mau bayar harus ngantri kayak gini. Cuman nggak apa-apa, nanti kita lihat aja deh gue beli apa aja sampai rumah. Oke guys, sekarang gue udah balik lagi nih ke rumah. Dan ini nih udah di hari berikutnya. Dan tadi yang lo lihat gue belanja di PIM itu tuh kemarin tanggal 25 Desember. Dan sekarang gue ngerekam ini di tanggal 26 Desember. Dan bakal gue upload hari ini juga. Nah seperti yang udah kalian lihat tadi di PIM-nya tuh rame banget karena hari libur dan banyak banget toko-toko yang sale, salah satunya Pull&Bear yang gue belanja di situ. Sale-nya tuh up to 50%. Banyak banget itemnya yang sale, sekitar kalau gue bisa bilang sekitar 80% barang-barang yang ada di dalam situ itu semuanya sale dan mereka ada sedikit barang-barang yang baru. Nah, di sini seperti lo bisa lihat gue dapet 2 kantong nih dari Pull&Bear seperti yang kalian udah lihat di thumbnail. Sebenarnya sih satu kantong tuh muat, cuman biar bikin thumbnail tambah keren, gue minta 2 kantong. Nah, bakal gue kasih lihat juga barang-barangnya ada apa aja di sini. Kita mulai dari atas sana dulu kali ya. Nah, di sini gue dapet 3 item, jadi 2 atasan sama 1 bawahan seperti biasa. Dan ini yang pertama gue dapet kaos. Ini kaosnya warna hitam dan di depannya tuh ada printannya Truth, Regret, Love of Rose. Nah, ini ada gambar bunganya nih, keren ini. Ini di bordir, di embroider, jadi bukan cuma sablonan. Dan mungkin yang agak gue kurang suka ini printan di tangannya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa digulung juga. Dan belakangnya polos. Dan ini gue ambil size-nya size medium.
Nah, ini harganya dari 279.000 diskon jadi 199.000. Nah, oke, langsung aja ke item yang kedua. Ini gue dapet kemeja flanel, tapi bukan flanel kotak-kotak. Ini flanel abu-abu, dan seperti lo bisa lihat di sini ada kayak motif abu-abu mistinya gitu. Jadi ada coraknya, bukan abu-abu polos doang. Dan ini bahannya bagus, kualitasnya bagus, dan bahannya agak tebel. Jadi cocok nih kalau dipakai ke tempat-tempat yang agak dingin. Dan ini harganya dari 399.900 diskon jadi 299.900, jadi diskon 100.000. Dan ini gue juga ngambil size-nya size medium. Nah, ini dia guys flanelnya. Simple aja. Ya pokoknya gue suka deh, enggak terlalu rapih. Jadi bisa dipakai buat santai juga ini flanelnya. Oke, langsung aja ke item yang terakhir. Ini gue dapet celana jeans lagi. Sebenarnya gue pengen nyari celana yang lain dari jeans, tapi kemarin pas gue lihat-lihat tuh chinonya enggak ada yang bagus dan enggak ada yang cocok sama gue. Dan gue lihat-lihat jogger juga nggak ada yang serap, dan gue juga joggernya udah banyak banget. Jadi gue beli jeans lagi, tapi ini agak beda. Ini robek-robeknya agak lebih banyak dan lebih street banget looknya. Ya bolehlah dibilang mirip-mirip dikit sama minimal jeans. Dan ini jeansnya warnanya light blue, jadi agak terang birunya, dan ada blowoutnya di bagian lutut. Robek-robeknya ini lumayan gede. Dan kalau lo perhatiin di tengah-tengah jeansnya tuh ada kayak bekas wash-washnya gitu tuh banyak banget kelihatan. Dan di bagian bawahnya nih gue suka juga, ini ada kayak robek-robeknya. Jadi emang bener-bener street banget gayanya. Belakangnya sih santai aja, polos, cuman banyak juga bekas-bekas washnya. Dan ini fitnya carrot fit. Nah, carrot fit itu kayak wortel bentuknya, jadi atasnya gede, bawahnya mengecil. Fit kayak gini bagusnya buat gue, cocok banget, nggak usah diformak lagi. Udah pas sama tinggi gue, 170. Dan ini gue size-nya ambil size 32. Dan ini harganya dari 699.900 jadi 499.900, jadi diskon sekitar 200 ribuan, lumayan banget. Jadi total 3 item gue, jeans 500.000, dan untuk kaosnya 200.000, itu jadi 700. Dan untuk kemejanya 300.000, jadi pas 1 juta rupiah. Nah, nanti bakal gue kasih lihat juga full outfitnya kayak gimana. Dan kalian langsung aja komen menurut kalian gimana outfitnya, dan menurut kalian sale-nya itu oke apa enggak. Nah, ini emang model kaosnya agak oversize, dan gue kurang suka printan di tangannya, jadi gue gulung kayak gini. Dan emang jatuhnya agak panjang di bawah crotch. Tapi gue suka look yang kayak gini. Gue gak suka yang terlalu ketat-ketat, gue gak suka yang terlalu rapi. Gue suka yang agak street kayak gini. Dan biar lebih keren lagi, gue tambahin kemeja di luar kayak gini. Ini kalau mau dibuka bisa kayak gini aja, tapi kalau mau dikancingin semuanya juga bisa. Jadi biar kesannya sedikit lebih rapi, cuman masih kelihatan street stylenya. Dan kalau gue sukanya tuh kaos dalamnya kelihatan sedikit kayak gini. Jadi ya lebih ada efek layeringnya aja, itu gue suka banget kayak gitu. Dan setahu gue tuh di mall-mall semuanya lagi sale, kayak Pull and Bear, Zara, H&M, Bershka, Forever 21, toko-toko kayak gitu, itu semuanya lagi sale. Jadi kalian kalau yang mau nyari outfit buat tahun baruan atau buat apapun itu, langsung aja ke mall-mall yang ada di dekat rumah kalian. Jadi kalian bisa mix and match sendiri, nggak harus dari satu brand kayak gue gini. Dan setiap kali gue bikin video kayak gini, selalu ada yang komen masih kemahalan atau budgetnya terlalu tinggi 1 juta. Tapi kalian nggak perlu beli semuanya sekaligus kayak gue gini. Kenapa gue beli semuanya? Karena gue pengen bikin video YouTube-nya, jadi nggak bisa beli satu-satu. Jadi kalau ada yang kalian naksir dari salah satu item ini, belinya satu-satu aja, dan nggak perlu langsung beli sekaligus kayak gue gini. Oke guys, kalau lo punya pertanyaan apapun, langsung aja tulis di bawah. Dan kalau lo enjoy video yang ini, jangan lupa di hit like and subscribe button yang juga ada di bawah. Lo juga boleh follow Instagram gue @dennispondaa buat lihat daily uploads gue. Oke guys, thank you so much for watching, and I'll see you on the next video.